Hukum wanita memakai celana. Ustaz, benarkah muslimah diharamkan memakai celana panjang dan harus memakai rok atau gamis? Karena jika pakai celana panjang, dikatakan menyerupai laki-laki. Mohon penjelasannya. Melihat bentuk celananya terlebih dahulu. Bila celana tersebut model celana yang khusus atau kebanyakan dipakai pada kalangan wanita, maka tidak terjadi tasyabuh. Misal celana yang borju itu yang seperti rok, maka itu tidak menyerupai laki-laki. Tapi bila celana yang memang khusus dipakai untuk pria, maka itu dihukumi tasyabuh dan itu diharamkan. Seperti pakai celana jin, celana pensil, itu kan celana laki-laki, atau celana pendek, boxer, itu celana laki-laki. Bila bentuk celana tersebut masih sama umumnya dipakai oleh laki-laki dan perempuan, maka tidak dikatakan tasyabuh. Tapi alangkah baiknya, jika memang ingin pakai celana yang longgar, yang tidak menunjukkan lekuk bokong. Karena itu cukup menggoda, Bu.